cadar Tuan Teja ni dah basah. Tadi kita dah demo dekat mana kereta eh? Tadi kita dah demo kereta, sekarang kita nak demo dekat bantal pula. Okey, boleh tengok. Ni bantal ni kering, bantal beli ni kering. Ada handphone, okey, Note 10. Okey, ada iPhone, ada iPhone. Okey, ada iPhone. iPhone tau kita nak basahkan. Okey, kita nak basahkan. Kita nak demo. Okey. Alright. So kita kat ferry nak demo. Okey, nak demo bahawa cadar ni walaupun anak walaupun kita tertumpah, katakan orang tua tertumpah ke terkotorkan atas cadar ni, tak ada masalah. Walaupun terkuncing sebab kita tak ada kucing apa terkencing teku apa kucing terkencing tu, kita tak ada pula kucing nak di demo kan. Jadi kita demo dengan apa-apa yang ada aje. Okey, yang pertama ini adalah tepung gandum. Anggaplah ni macam susu, okey? Ni tepung gandum. So kita tuang. Siap sedap lagi ni. Okey? Milo. Okay, kita demo pula kat sini. Milo. Sirap. Okey, kita demo sirap. Nampak tak merah? Okey, ni sos. Sos kimbal. Okey, sos kimbal. Tengok dia orang ni. Kita bayangkan kalau anak-anak kita buat macam ni tapi tak adalah jadi macam ni kan. Kalau kencing-kuncing ke nenek uzur kan, nenek yang uzur, anak kita makan buat sepah takate ke ni ke apa, anak buat tu tak adalah sampai macam ni kan. Kalau anak kita buat gini tu memang dah hijau dah ibu-ibu kan. So nampak tak kita dah kotor gini. Okey, Kak Ferry demo lah sikit ni. Biskut chip semua, sos, air tepung, okey, air tepung yang macam susu tu, air sirap, air Milo. Okey, kita tengok hasil dia. Okey, tengok, kita siap basuh lagi. Okey, kita sabun sekali. Siap sabun ada iPhone tau bawah ni. Ada iPhone, dia orang selamba je, siap sabun, siap basuh. Okey. Kita saksikan hasilnya. Apa khabar iPhone kita? Apa khabar Note 10 Kak Ferry? Okey? Satu, dua. Setitik pun tak basah. Tengok, setitik pun tak basah. iPhone, apa Kak Ferry punya Note selamat lagi. iPhone selamat lagi. Ni iPhone selamat lagi. Bantal Kak Ferry selamat lagi. Okey? Kering, kering. Kering, tak ada basah langsung. Tak ada basah.